Cengkareng Selatan, teman-teman dari staf, kemudian juga dari PHN yang berkenan hadir. Yang pertama, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala selalu kita panjatkan. Pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih berkumpul di tempat yang bahagia ini. Bapak Ibu sekalian dan teman-teman, kiranya acara ini tidak melalui prosedur yang rumit, Bu ya. Diagendakan, direncanakan sekian lama, enggak. Baru tank kemarin tuh baru jadi gitu. Saya telepon jam 3 sore itu, udah jadi kita pakai Bu gitu. Jadi mohon izin, enggak ada undangan resmi atau apa gitu. Intinya kami di sini ingin kumpul-kumpul ya. Kayaknya udah lama kita gak kumpul-kumpul. Apalagi Pak Nurul udah jadi Mbak Tukut. Jadi udah saya paling ketemunya sama Pak Mansur gitu. Nah, kemudian juga Pak Hadi sama Pak Bangun juga muter terus ya. Jadinya kita jarang ketemu. Nah hari ini juga Pak Sekel sakit. Kemudian Pak Bu Eti masih sakit ya, jadi terus terang aja itu personil juga bikin berkurang. Moga Pak Hadi selamat datang. Alhamdulillah Pak Hadi udah hadir ya. Mantap lah. Ruangan ini sengaja kita charter, tadinya mau di kantor. Kalau di kantor kita agak terganggu karena sebelahnya masjid. Kalau di sini kan keahlian apotek, kalau di kantor enggak, jadi langsung. Selamat kembali. Yang pertama ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, yaitu untuk seluruh jajaran staf ini barangkali jadi PR buat kita semua ke depan ya, untuk jadi perhatian juga bahwa selama ini kita ini sudah cukup baik bekerja secara maksimal ya. Baik itu RT, RW, MK, Babinsa, Binmaspol ya. Sama kita ini dari pemerintah kelurahan sudah saling bahu-bahu untuk bekerja, berusaha menjadikan Kelurahan Manggarai Selatan yang lebih baik lagi. Nah, namun demikian kita tentunya juga paham dan sadar bahwa anggaran tahun ini itu berbeda dengan tahun lalu. Kemudian kegiatan tahun ini juga berbeda dengan tahun yang lalu. Sebentar lagi kita akan merekrut lebih kurang 40 orang. Ya, 40 orang. Ini untuk tenaga PPSU. Yang namanya 40 orang tenaga PPSU itu mesti kita pikirkan juga bagaimana perangkat, alat-alatnya, bagaimana seragamnya, kemudian bagaimana dengan materialnya. Nah itu kita upayakan untuk kita lengkapi. Tentunya nanti juga ada perubahan-perubahan karena yang ada di standarisasi kita PHL itu cuma 2 orang, sisanya di lapangan semua. Tentunya nanti ada kegiatan yang dimatikan dan ada kegiatan yang kita alihkan ke PPSU. Nah kemudian mekanisme sekarang juga berbeda lagi, di mana honor RT RW itu melalui bank, termasuk dengan honor dari PHL ya. Itu kemarin agak terhambat karena PHR rupanya begitu gajian dikeruk semua tuh ininya, apa, duitnya. Akhirnya di bank gak ada sisa. Begitu kita mau isi lagi udah ditutup oleh sistem. Sisainlah, jangan diambil semua. Bangsa 200 ribu gitu ya, 200 ribu atau 100 ribu kan gak habis tuh uangnya tuh. Jangan dihabiskan, sisakan masa 100 atau 200 sehingga tidak tertutup oleh sistem ya. Termasuk kemarin LMK, Bu,
Jadi ceknya itu sekarang saya laporkan nih, saya makanya rekan-rekan MMK saya panggil kemarin. Saya ingin menjelaskan juga karena banyak SMS yang datang ke saya, uang itu udah harusnya cair kemarin. Kemarin uang itu udah cair, tapi uang itu bergabung dengan honor PHL. Ya, jadi ada kendala di mereka itu, ada beberapa yang rekeningnya ditutup. Jadi uang itu nggak bisa dicairkan. Gitu. Saya udah tanda tangan ceknya, hampir 200 juta. Karena udah saya tanda tangan, harusnya kemarin udah cair, hari ini udah bisa diambil masing-masing. Gitu. Ternyata hari ini baru yang apa, yang rekeningnya tertutup tuh, itu baru dibuka lagi hari ini. Sehingga mungkin hari ini baru bisa masuk ke besok udah bisa cair, gitu ya. Ya kalau untuk koordinasi Babinsa Binmaspol, nanti silakan koordinasi dengan Pak Pendi ya. Pendia, nah, koordinasi dengan beliau. Nah, saya juga sebenarnya nggak mau tahan lama-lama karena saya juga udah megap-megap, ya udah kepengen kita keluarin semua, termasuk dimatik. Tapi ya gimana untuk dimatik? Bu Eti ini sakit, ya mau nggak mau kemarin aja Pak Ade yang nge-handle tuh untuk raskin. Jadi saya mohon kesediaan Pak Aden selama Bu Eti masih sakit belum bisa aktif untuk bisa mendampingi Bu Eti, Pak Aden ya. Karena Pak Aden juga saya tahu ini baru aja berbahagia ya. Kita ucapkan selamat kepada Pak Aden. Ya, kemarin saya punya anak buru baru. Kemarin punya anak buru baru. Ya, jadi ucapkan selamat Pak Aden, semoga apa perkawinannya bisa diberkahi oleh Tuhan dan dipisahkan oleh ajal yang menjemput gitu ya, selamanya. Nah jadi untuk Bu Eti, karena Bu Eti lagi keadaan kurang sehat, nanti dikoordinasikan oleh Pak Aden. Saya mohon sekali, kenapa ini harus seperti ini? Karena kita tuh mau gak mau, suka gak suka, udah terpaut sistem satu sama lain. Ya, terpaut sistem satu sama lain. Jujur saja, ya, di Kecamatan Tebet itu secara organisatoris, ini Kelurahan Manggarai Selatan ini cukup disegani. Karena apa? Kuatnya kita, kuatnya persatuan kita. Bagaimana hubungan lurah dengan LMK, bagaimana hubungan dengan lurah dengan Babinsa Binmaspol, bagaimana hubungan lurah di dalam secara internal, itu merujuk kepada Manggarai Selatan. Gak jarang saya juga ditanya sama teman-teman yang lebih senior daripada saya, yang udah gonta-ganti, mondar-mandir jadi lurah. Mereka sendiri kebingungan, kok bisa gitu. Saya bilang bukan saya yang pintar. Kenapa saya bilang bukan saya yang pintar? Karena orang-orang yang ada di bawah saya itulah yang mau bekerja sama. Bisa kita bayangkan kalau orang-orang yang ada di bawah kita nggak mau bekerja sama, jalan sendiri-sendiri, itu pusing luar biasa. Nah ini semuanya masih bisa terkoordinasi dengan baik. Kenapa terkoordinasi dengan baik? Karena itu adanya kita kebersamaan. Kenapa kita ada kebersamaan? Karena kita ingin satu tujuan. Gitu. Nah ini mudah-mudahan tidak ada celah di sini, ini bisa kita pertahankan. Ya, itu secara organisasi. Makanya pada melihat ke Manggarai Selatan. Nah, kemudian yang kedua, ini persiapan-persiapan kita menjelang bulan suci Ramadan. Mungkin jadwal sudah dibuat Pak Hadi, sudah dibuat. Nah kita mungkin nanti hari kedua mulai melaksanakan tarawih keliling. Silakan kalau memang ini Bu LMK ya, Bu LMK juga dilibatkan, kirim perwakilannya untuk bersama-sama dengan saya untuk keliling, nanti kita kunjungin warga kita dan kita sholat tarawih berjamaah di bawah ya. Jadi, mungkin tahun kemarin kita hanya merujuk kepada musola, tapi tahun ini kita mulai menuju ke masjid. Padahal sampai hari ini saya belum melihat anggarannya,
sekarang ini kita belum beli bawaannya ya lagi ya. Ya kita bismillah aja deh. Ya. Yang terpenting buat kita itu bagaimana kita bisa bekerja secara baik. Ya. Dan tentunya ada hal yang memang kita waspadai di bulan suci Ramadan ini. Yang pertama itu, ini saya tekankan kepada piketnya. Jadi kalau udah petasan, kemudian membangunkan sahur itu rawan sekali tuh, yang namanya tawuran. Nanti tawuran orang-orang dewasa udah enggak, tinggal yang anak-anak tuh, yang cerai-cerai ini yang kecil-kecil umur 9 tahun, 10 tahun tuh, sampai 14 tahun, itu senang banget gitu. Nah ini tolong diwaspadai. Ya kalau ada apa-apa silakan SMS saya. Gitu. Nah tawuran itu jangan dipantau, jangan udah lapor udah. Dipantau di tawuran anak mana sambil cari data terus. Supaya apa? Nanti Pak Hadi maupun Pak Nurul datang minta informasi. Gue nggak tahu Pak, tadi memang jokan aja di sini. Anak mana mana nggak tahu saya. Jangan seperti itu. Usahakan ya Pak Lura Manggarai selamat datang. Jadi apa dicek itu ini kejadiannya jam berapa, di mana lokasinya, itu anak mana aja, ada luka apa enggak, bahkan ada yang meninggal dilaporkan itu, jangan diam aja. Jadi yang terpenting untuk piket saya tekankan. Nah kemudian juga kegiatan bulan suci Ramadan tetap jalan, tetap jalan. Saya juga kadang-kadang bingung sama PHL kita, diajak senang aja susah. Ya kayak Muhyiddin nih, diajak senang aja gitu, entar dulu Pak, kenapa saya jemput dulu, saya pikir kesini diajak makan, diajak senang-senang, susah kan gitu. Disuruh kerja juga susah juga, bingung saya melihatnya. Ya, jangan ya, mudah-mudahan dengan kegiatan ini kita tambah semangat nih. Bulan puasa jangan kita down lah, tapi kita malah justru bangkit gitu ya. Itu untuk apa di bulan suci Ramadan. Nah kemudian barangkali menjelang bulan suci ini juga saya atas nama perintah masuk unsur pimpinan yang ada mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa bagi yang melaksanakan. Ya, mudah-mudahan kita di bulan suci Ramadan tahun ini itu diberikan kesehatan, kelapangan rezeki, ya, kemudian juga diberikan keberkahan lahir maupun batin, supaya kita bisa tetap secara utuh bersama dan kita bisa melaksanakan ibadah ini secara baik. Ya. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan, pesan-pesan dari saya untuk kegiatan ini. Ya. Yang terpenting buat saya tetap jaga kekompakan. Ya. Jadikan event ini adalah event kebersamaan kita. Jadikan event ini adalah event untuk kita selalu menyatupadukan diri maupun pikiran serta tujuan kita secara bersama. Terus terang aja saya belakangan ini juga agak kehilangan ya, banyak kehilangan saya dengan tidak aktifnya Bu Eti, kemudian Pak Aden juga apa ada urusan pribadi ya, cuti, waduh saya kehilangan banyak saya betul. Ini bingung saya, karena walau bagaimanapun ini orang-orang yang saya andalkan. Ya, di sini juga nggak ada Vina ya. Kemudian karena Vina lagi ada kegiatan fintech, pencairan dana. Kemudian juga ada Lingkan, Pak Hamidi ya. Terus berupaya ya, menjalankan tugas secara baik. Ini barangkali yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya sekali lagi saya mohon maaf, sekali lagi selamat melaksanakan ibadah puasa
Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita semua. Saya cukupkan sekian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini bisa berkumpul bersilaturahmi sekaligus mungkin istilahnya buka halah ataupun koordinasi-koordinasi menjelang bulan Ramadan. Sudah panjang lebar, sudah diceritakan ataupun diinformasikan dari Pak Lurah Mangga barusan. Sudah cukup, dan namun kita menjadi gerakan ataupun prioritas masalah menjelang-menjelang bulan Ramadan. Pertama, terima kasih telah datang pada warga maupun ketua RW ataupun yang mewakili sama datang. Kami teruskan. Yang jelas di depan sini ada 7 kelurahan, masing-masing kelurahan ada karakter maupun sifat masing-masing. Kemudian bahaya. Ini mati nongol di wilayah aja. Ayo kita bareng-bareng. Oke lah, masalah pidana, masalah apa kita polisi. Tapi kalau masalah kriuk keluarga kita bareng-bareng, alangkah baiknya. Syukur-syukur ada mobil mentok di situ, mobil kan ada kelurahan saya petir 24 jam kelurahan. Jadi ada apa tunjukinlah kiprahnya. Mungkin ada satu dua yang muda. Tempat kita kalau mau tapi ada satu orang lainnya masih mama aja, istilahnya masih balelo. Mari kita tinggalkan siapa lagi buat kita sendiri Parmanggil Selatan kan itu. Ada sini, ada di pihak juang, ada sini, ada masalahnya. Ayo kita bareng-bareng belum. Ya itu aja. Yang kalau kita sendiri paling depan gak masalah, risiko kita. Tapi memang ada di situ. Satpol PP, syukur-syukur ada mobilnya. Biar ada pimpinan dengan Pak Camat, anak kampusnya. Oh, kompak bener ya. Gitu. Dan yang terakhir, terima kasih dalam pertemuan ini. Kami sekali lagi atas nama pribadi dan keluarga, insya Allah dua hari tiga hari lagi kita menjelang bulan Ramadan. Kita sebagai manusia biasa banyak negatifnya, banyak kekeliruannya, hilafah dan sebagainya. Kita mohon maaf lahir dan batin, dan selamat berpuasa bagi yang menjalankan. Mari kita ke depan bekerja tanpa mampir dan sebagainya. Kita yang penting wajar-wajar saja keluarga. Kita membaca Al-Fatihah untuk pengeluaran kita. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu wa syukru lana ya Rabbi jalali wajhil karim wa ajim sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamat fid din wa afiyatan fil jasad wa jiyatan fil ilm wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma habib lana fi syakaratil maut wa najjalna min an-nar wa afina hisab. Rabbana zidna ihsanan وَإِنْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Itu gitu tuh biar enggak terlalu panas. Ayo, kan ya. Tamu dulu dong. Ini. Pak Durang. Apa sih dia mau garing manggarai? Mana enggak bisa makan? Di sini. Iya. Eh. Ini yang mana? Oh, ini piringnya di sini, diumpetin. Kok ke sini? Iya. Pak, dari sini, Pak, muter. Keluarnya sini muter. Nah, ke sana kan? Iya. Iya. Kapel ya. Ya mantap. Ayo, Pak. Capcay.
Oh, datang kan senang ya. Ayo makan yang banyak. Bu, Abdiana mana Abdiana? Pak, nambah Pak. Top. Kapten, ayo Pak. Bukannya nyanyi pun lah. Hah? Apa? Ada di sini udah telat nih. Telat 3 bulan nih. 3 bulan di kami di kemarin gimana sih? Thank you.